Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi berbagi rezeki kepada masyarakat yang ada di Kota Jambi. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang sebentar lagi akan datang, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasih Kauri, bersama Partai Demokrat berbagi rezeki kepada masyarakat di sejumlah kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Roro menyampaikan bahwa kegiatan berbagi rezeki kepada masyarakat ini rutin dilakukannya selama bulan suci Ramadan tahun 2022 ini. Politisi Partai Demokrat tersebut juga mengatakan bahwa berbagi rezeki ini dilakukannya di sejumlah kelurahan, seperti Kelurahan Lingkar Selatan, Kelurahan Wijayapura, dan Kelurahan Pasir Putih. Kegiatan Ramadan ini adalah kegiatan rutin yang kita lakukan. Biasanya di setiap Ramadan kita lakukan berbagi rezeki kepada saudara-saudara kita semua. Kebetulan kegiatan ini dilakukan di 3 titik hari ini, ada di Lingkar Selatan, ada di Wijayapura, dan ada di Pasir Putih dan Selatan. Apa aja tuh, Bu, bentuk berbaginya, Bu? Kebetulan kita berbagi sembako sesuai dengan kebutuhan masyarakat menyambut Idul Fitri, sehingga kita berbagi sembako. Harapannya, Bu, seperti apa nih, Bu? Kita berharap berbagi rezeki yang tidak seberapa ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara kita, membantu meringankan beban untuk menyambut Idul Fitri ini dengan memberikan bantuan sembako itu. Sandi, JEK TV, melaporkan.